BPBD Kabupaten Buleleng wawu ngemikukuhang mekudang-kudang desa tangguh bencana. Nanging Buleleng sana genahe akehan merupa bebukitan, kawentenan tim relawan tangguh bencana kantun kerasayang kira. Nyantenang topografi Buleleng sane akehan merupa bebukitan, BPBD Buleleng wau ngami kukuhang makudang-kudang desa pindah ke desa tangguh bencana. Ring selantur ipun, kelompok-kelompok relawan tangguh bencana jagi kekaryanin ring suang-suang kecamatan tegap antuk serane ipun. Kepala BPBD Buleleng Ida Bagus Swadnyana Mausang, tiosan ring kuentenan anggaran sane akidik, rasa eling kramo majeng mabuat nyani pidarda puniki, taler kerasa yang kirang. Anggannya nih sampun taler nguningayang mangde nyiagayang pitung diri relawan sane jagi kelatih. Nanging akidik sane kayun ngamiletin. Dan ini cian contoh tiosan ring desa Lemukih, Miwah, Galungan, ring kecamatan Geroga, wau wenten limang desa siaga bencana. Majang widangan busung biu kekan tenang durung wenten. Desa, ada lima desa yang belum membentuk. Sumber Kelampau, Banyukro, Sumber Kini, Padas, Bukan Bawang, kalau di Busung Biu, hampir semua belum memenuhi. Seperti ini contoh-contohnya, sehingga kita pun kesulitan kalau memang mengadakan sosialisasi. Bagaimana bisa kita memberikan sosialisasi? Kalau desa juga tidak peduli. Itu kita minta tujuh relawan, satu desa tujuh relawan. Itu yang kita latih, sehingga mereka lah yang lebih cepat dilapangkan. Tadi contoh sekolah-sekolah ya. Artinya harus ada permohonan dulu kan, gitu ya? Jadi kami sudah menyampaikan. Ini pun pada saat kami masuk, kami tanyakan seperti itu, dan kami susul surat ini lagi kepada. Saking seselah sane klaksana yang BPBD Buleleng, genah sane dangan keni bencana ring Kabupaten Buleleng, wenten ring Kecamatan Sawan, Sepesade, Tejekule, Miwah, Busung Biu. Komang Yuda, Bali TV.